السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل الطاهرين وأصحاب الميسان إلى يوم الدين. الحمد لله marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkenan hadir kembali di tempat yang mulia ini dan di Masjid Al-Udri dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Selamat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat utama beliau, para juriat beliau, dan kita semua sebagai umat beliau mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak beliau di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini, perkenankan kami menyampaikan laporan keuangan Masjid Al-Udri untuk edisi Jumat tanggal 21 Juli 2023. Kami awali dari penerimaan, yaitu saldo Jumat lalu tanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp11.373.000. Kemudian ditambahkan pendapatan selama sepekan dari kotak-kotak amal yang ada di Masjid Al-Udri, yaitu sebesar Rp2.762.000. Jadi jumlah penerimaan Rp14.135.000. Sementara sudah dikeluarkan untuk kegiatan sholat Jumat tanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp975.000. Pengajian rutin yang dilaksanakan 3 kali yakni tanggal 14, 16 dan 18 Juli 2023 sebesar Rp1.500.000. Kemudian perbaikan pintu pagar sebelah kanan masjid yaitu sebesar Rp250.000. Jadi jumlah pengeluaran Rp2.725.000. Untuk itu kepada jemaah sekalian, kami informasikan bahwa saldo kas Masjid Al-Udri hingga hari ini yaitu tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp11.410.000. Mengetahui pengurus Masjid Al-Udri, Ketua Tertanda Dr. Hendro Kencoro dan Bendahara Haji Akbar. Kemudian kami sampaikan petugas sholat Jumat hari ini khotib sekaligus imam yaitu Al-Ustaz Abdullah, kemudian Bilal, Bapak Haji Muhammad Yani. Dan pelaksanaan sholat Jumat hari ini akan dilaksanakan tepat pukul 12.21 waktu Indonesia Tengah. Terakhir, saya mohon maaf kepada jemaah sekalian kalau mungkin dalam penyampaian ini agak mengganggu saat-saat Anda untuk beribadah. Dan terakhir kepada anak-anakku sekalian, ada yang pintar-pintar ya, bahwa selama di dalam masjid mohon tidak ribut ya, tidak bermain-main agar tidak mengganggu bapak-bapak atau jemaah yang lain dalam kelas.
kepadanya. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله، tiga hari-hari ini kita telah berada di tahun baru Islam 1445 Hijriah, yang berarti umur kita telah berkurang 1 tahun. Banyak orang yang keliru, anggapan seolah-olah bagi mereka hidup ini bertambah panjang. Padahal hakikatnya hidup manusia adalah bertambah pendek, yang berarti semakin mendekati pintu kematian. Semua manusia akan mengalami mati, baik dengan sebab sakit atau sebab-sebab yang lainnya. Tegasnya, bila tiba saatnya, mati pasti akan datang menemui kita semua. Kita mengingat tentang kematian ini dengan maksud agar kita dapat menghargai sisa umur dengan sebaik-baiknya. Karena datangnya mati tidak dapat kita ketahui sebelumnya. Oleh sebab itulah, maka kita harus senantiasa berusaha untuk menghargai kesempatan hidup, yakni dengan menggunakannya serta mengisinya dengan amal-amal soleh, dengan mengharapkan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, baik yang kita sengaja ataupun tidak. Orang yang baik ialah orang yang sanggup memperbaiki dirinya dari kesalahan serta berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di tahun baru 1445 Hijriah ini, marilah kita tingkatkan ibadah dan amal saleh sebagai langkah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai bukti penyesalan kita akan tingkah laku perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Kita yakin dengan berserah diri serta mendekatkan kepada Allah, akan terbukalah pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah hakikat tujuan hidup kita. Syaitan alaihi la'anatullah selalu menggoda dan membujuk manusia untuk menyelewengkan dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak sedikit hamba Allah yang tipis imannya terjerumus ke lembah kesesatan dan dosa. Akan tetapi Allah Zat yang Maha Pengasih dan Pengampun, Ia memberikan kesempatan bertaubat kepada hamba-Nya. Bagi hamba Allah yang senantiasa takwa dan taat, tidak mudah tertipu oleh bujuk rayu syaitan. Sebagaimanapun kesulitan dan kesukaran yang ia hadapi akan diterimanya dengan penuh kesabaran dan kepercayaan akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, marilah kita tingkatkan amal-amal kebajikan dan ibadah kepada Allah, dan marilah kita senantiasa mohon ampunan dengan bertaubat yang sebenar-benarnya taubat, agar kita memperoleh tambahan kenikmatan di dunia dan kelak akan memperoleh kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah serta membukakan hati kita untuk kembali dan bertaubat kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آية والذكر الحكيم. فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد ونعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على شرف الإيمان سيدنا ومولانا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وسلم تسليما. أرض عن الخليفة النبي على التفكير لقلب الركيب سيدنا عبد بن الصديق. وارض عن الإمام أول نائب العفو والسلام سيدنا عمر بن الخطاب. وارض عن زين الرجل والقرآن جالس القرآن سيدنا عثمان بن عفان. وارض عن إدريس بن الوالد إمام مشارق والمغارب سيدنا علي بن عبد طالب. وارض عن الصداقين أهل الكرام وعن باقي الصحابة والكرامة والتابعين ترتب بسان الى يوم الدين. اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.